Bro, udah balik kita ke peternakan. Sampai di kampung ternak. Kita hari ini rencananya agak padat sih jadwal hari ini. Karena aturannya sih kemarin itu kan jadwalnya. Cuma karena berhubung waktunya itu padat, kita nggak bisa terusin. Karena kemarin itu sebenarnya udah kita ambil, udah take video, tapi karena buru-buru kan, udah hampir jam 4 juga kemarin tuh kan ada mau pengiriman juga tuh ke Aceh. Jadi nggak sempat, takutnya keburu mobil travelnya pergi. Jadi yang video kemarin, yang kita take kemarin tuh kita take ulang aja lah, ini dia. Rencana kita hari ini mau ini mau membagi kandang-kandang bebek yang kecil tuh, kawan-kawan. Yang kecil kan udah ada sekitar 450 ekor di situ kan. Jadi kita mau bagi ke kandang-kandang yang masih kosong itu, karena ukuran bebeknya juga udah makin besar tuh, kawan-kawan. Udah tumbuh bulu-bulu mudanya semua udah ini. Jadi kita bagilah dulu mereka kan. Ada 450, jadi sekitar nanti kita buat, kita keluarkan dari 450 itu sekitar 180 ekor gitulah. Nanti 100 kita buat di kandang, yang separuh lagi yang letter L itu kita taruh 75 atau 80 ekor bebek. Oke kawan-kawan ya, itu rencana kita hari ini. Sama Fadli nanti bantuin kita sortir bebek-bebeknya. Soalnya kebanyakan juga sih kayaknya, itu banyak betina juga. Soalnya dari suaranya kan kedengaran juga tuh. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke kandang, yang belum subscribe itu tombol merahnya dong, subscribe dulu kawan-kawan, di subscribe. Kalau misalnya suka sama videonya, di like ya, di share juga sama teman-teman lainnya, biar channel kita semakin bertambah, berkembang. Oke, pokoknya ya harus dapat lah nanti sampai selanjutnya dapat 1 juta subscriber. Oke, sip, kita lanjut ke kandang dulu ya. Kita nunggu Fadli lagi di dalam. Mungkin dia lagi ngikatin telur, karena ini jadwalnya hari Selasa itu untuk konsumen lah, hari Selasa di Medan itu pengiriman kita. Untuk apa, konsumen Medan aja, Selasa sama Sabtu. Oke, tungguin ya. Oke, kita ngambil ininya dulu, ambil alasnya. Kalau si Saleh bilangnya atal ini, kalau kita sekam ya, sekam padi untuk alas kandangnya. Soalnya kandang yang mau kita isi bebek itu belum ini, belum ada nih alasnya. Yalah, mana? Bisa lagi satu enggak? Enggak bisa lagi? Berat kali? Enggak. Enggak. Udah, yalah. Enggak. Awas, awas jatuh. Ada lagi tempatnya lagi. Hah? Enggak ada tempatnya lagi. Kita kemarin enggak taruh ke situ lagi, kawan-kawan. Apanya? Ini sekamnya ini. Kurang angin itu, Padli, bener. Bannya itu kurang angin. Enggak ada pula lah, di panglong biasanya ada itu. Biasanya kan kita taruh di sini nih, sekam-sekam padi. Nah, di sini kan. Tapi karena kita mau pindahkan bebek-bebek ini, kita taruh ke gudang tuh. Ayolah, kita rapi-rapiin dulu. Empat biasa kurang itu ya, Padli ya? Kurang kan? Wah, aduh, salah kostum ini sebenarnya ini. Masa kayak gini, aduh, kacau. Kayak gini mau kondangan ya, kayak gini. Mau bersihkan bebek. Salah kita ini, salah kostum ini. Ambilinlah lagi dulu, Padli. Banyak, banyak itu yang kurang tuh. Bambunya ini lagi nih, harus di iniin ini. Nah, nih. Bambu-bambu ini pun harus kita keluarin nih. Nggak bisa di sini nih. Ya. Oke. Nah, di sini nih satu kandang ini kita taruh sekitar 100 aja di sini. Baru tuh yang kandang L itu kan, kawan-kawan kan. Yang kandang L itu sekitar 80. Yuk kita tengok yuk apanya bebeknya. Ini sekarang ini udah ukuran
Udah umur berapa ini Pak Jek ya? Dari tanggal 30, masuk kan mereka kan tanggal 30. 30 bulan bulan 10. Ini udah bulan 11, berarti sebulan tanggal 8, sebulan seminggu berarti nih. Ini nih ukurannya nih. Jadi mereka udah ini. Udah terlalu padat nih. Tengok tuh. Di sana tuh udah padat kali. Jadi maunya kita kurangin lah populasinya di sini. Kadang pun mereka tuh suka tuh tengok diinjakin tuh teman-temannya tuh. Suka kali nginjakin kawan-kawan. Jadi terlalu padat udah ini. Terus pun kan tuh kalian lihat itu kan tempat alasnya kan cepat kotor tuh. Cepat kotor. Jadi baguslah kita kurangin di sini biar mereka juga lebih cepat besarnya. Jatuh. Hah? Kurang angin kan? Iya. Banyak kurang angin ini. Ini kalau nggak salah ini kemarin si Saleh membuatnya entah 20, entah berapa ini satu kandang ini. Apanya? Sekam padinya. Banyak. Kurang tangga ini. Kesini lagi kan belum. Atau kita kasih tipis aja dulu Padli. Kita kasih tipis dulu kan. Bisa lah. Ini pun kita bongkar lah ini semua ya. Ah itu tuh lihat lu bebeknya itu. Nah itu udah besar-besar tuh. Ini besar kan ini Pak Jek ini kan. Nah ini ya. Pada mandi semua tuh kawan-kawan. Nah tengok-tengok dipijai kawan-kawannya. Nah kalian jangan kayak bebek kalian ya. Nanti kalian pijak-pijai kawan kalian bahaya kalian. Aduh. Tapi nggak merata ya kawan-kawan. Ini kan masih agak kecil ini. Ada tuh dua yang cacat dia. Mulutnya agak sompel, agak cacat gitulah. Dan dia nggak cepat besar. Oke, kita rapikan dulu ini ya, semua ini ya. Oke ya, udah selesai nih. Udah diserakin juga. Kamnya nih lihat nih. Ini baru nyaman nih tidur. Pajik pun mau tidur sini ya, Jek. Ya sama yang sini, sama yang dibentuk L ini. Nah, sama yang di L ini kita kasih 80, yang ini 100. Nah, terus si Padli udah enggak sabar tuh nangkapin bebek ini. Tangkap Padli. Tangkaplah. Udah, tangkaplah. 100 ya hitungnya. Lahirnya, ini kita tangkap dulu ya. Lahirnya ada kan? Tangkap 100 ekor dulu ya. Jadi nangkap bebek itu ininya ya, lehernya ya, jangan salah, teman-teman. Hitungnya 11. Baru 11 nih, baru lagi. Hah? 13 ya? Berapa itu? 13? 4 13 tepat? 14, 15, 16, 17, 18 16. Empat tiga ya.
Ampun, ampun. Berapa ya? Salah setelan ini kawan-kawan, betul lah, 43. Itu ya. Itu 2, itu 5 ya. Itu 9, tepat kan? Baik cerita aja gak mau ditangkap ini. Udah masuk situ baru senang tuh. Berapa tadi? 79. A few moments later. Empat lagi. Pas 100 dah. Ampun, ampun. Udah salah kostum. Asu. Memang lah. Udah kena kotoran bebek semua nih. Tadi termakan ini bebek ini. Nice. Ah, udah 100 ini. Yang itu kita buat 75 ya, kawan-kawan. Karena kan dia sepertiganya dari 100 ini kandang ini. Dari 75. Udah berapa dulu? 2. 2. 5. 70 lagi. Besar ini. Ini kita coba timbang dulu ya. Coba aja ya. 61 tadi ya? Iya, 61, 65. Coba ini timbang, Pak. Ini kayaknya besar ini. Timbang ke situ, timbangan itu. Timbangnya kan, kalau nggak timbangan itu. Tunggu, itu belum nol timbangannya. Kita coba timbang ya. Foto coba. Timbang. Satu setengah ya. 1 kilo. 1,1 lagi ya. 1,1. 1,1 kilo. Berapa tadi situ? Saya kembali. Aduh. Berapa tadi tadi? 2. 65. Nah, ini 66. Berarti 1,1 setengah tadi ya. Kilo. 1,1 setengah kilo. Rumah baru ya. Oke, udah selesai ya. Udah selesai. Udah bau bebek, bau tai bebek juga ini. Damn! Aduh, kacau. Ini kurang siram nih, Padi. Banyak ini siram ini. Jadi ini udah masuk 100, kawan-kawan. 100 ekor di sini. Udah 75. Mana? Gak apa-apa itu, Padi. Udah tenang dia tuh. Kiran sakit tadi. Enggak. Jadi kayaknya kita tambahkan aja nanti tempat makannya. Sekitar 2 lagi. 2 aja, Padi. Ya, udah cukup pas itu ya. 2-2. 2-2 kan? 2 tempat makan, 2 tempat makan. Kita beli nanti ke sana. Ini kita ambil aja. 2 di sini. Pindahkan ke sini kan? Yang ini, yang 2. Maksudnya satu galangan ini 1 ya kan? Satu galangan 1. Ini aja ambil 1-1 aja. Ya. Nah, berarti kita tinggal nambah satu lagi ya, kawan-kawan ya. Berarti kalau dia misalnya di sini 450 awalnya, udah kita pindahin ke sini 100 sama 75, 125. Berapa sisanya, Pak? Berarti 275 lagi ya. Ya kan? Berapa tadi? 275 lagi kayaknya. Yang di sini 275. Iya, yang 275 lagi. Udah dapat dia. Oke lah kawan-kawan ya. Udah jorok kali ini. Kayaknya vlog hari ini sampai situ aja udah kotor nih ya. Udah gak mood lagi. Rencananya tadi hari ini mau ngopi dulu sama Pak J kan.
Yeah, boy. Tapi kayak gini, malu lawak kayak gini ya. Baunya nanti. Nanti makanannya pun menjauh jadinya, itunya salahnya. Salah kostum dari awal. Karena sebenarnya hari ini mau ngantar telur itu aja sih rencananya. Mau teringat juga sih mau bongkar ini. Mau bawa apa? Bawa baju ganti, tapi lupa bawa baju gantinya. Ya terpaksa lah. Dia kotor semua ini, kotoran memang anak parnap. Kondangan kandang bebek. Iya, oke lah ya kawan-kawan ya. Makasih yang udah nonton jorok-jorokan hari ini. Ini tengok nih sumpah ini kotor bebek semua ini. Aduh ya kayak gitulah. Namanya Mangomu. Apa Cek? Mangomu, ha? Mangomu. Mangomu namanya. Kalau kalian tahu itu Mangomu itu bahasa Bataknya artinya cari apalah, cari duit lah. Oke, makasih yang udah nonton hari ini. Kita lanjutin vlog besok aja ya. Besok jangan lupa sebelum kita akhiri, kayak biasa yang belum subscribe tombol merahnya ya kawan-kawan ya, di subscribe, di like, di share juga ya ke Facebook atau kemana lah, serahkan lah ke WA. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Kampung Ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.